Tapi kalau kita ambil dengan umum dalil yang kita dikatakan tadi, dengan segala hormat yang ditindakan, maka kita kata amalan sunnah, buat boleh pahala, ha, tak buat tak apa. Sunnah dan sunnah, buat boleh pahala, tak buat tak apa. Tak ada 2 kali tak apa, 3 kali pun tak apa, 7 kali pun tak apa. Tak ada masalah tuan-tuan, hadirin sekalian yang dikatakan. Habis. Tuan-tuan, itu kali Allah ini kita kata. Kenapa Kristian kata ini tidak guna kalimah Allah ini lagi berterjemahkan kuat dengan maksud Allah? Benarnya Kristian kata ini tidak berhak. Mereka tidak guna kalimah God dihentikan dengan Allah yang pertama sekali kerana kesusuhan bila ini bertakjah umat Islam dengan agama Kristian. Sebab itu harian itu apa nama ni tak apa apa minggu asyarat minggu dikecap minggu sekali lebih daripada 80,000 nombor dalam pelbagai bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris mereka terjemahkan Tuhan mereka dengan God. Dalam bahasa Cina Katolik, dalam bahasa Cina, dalam akhbar harap weekly itu Kristian menjenamakan Tuhan mereka dengan Sheikh. Sheikh ataupun Shanti. Dalam bahasa India, akhbar weekly itu mendefinisikan kalimah Tuhan bagi mereka sebagai asma dan dikaitkan dengan demo-demo yang lain. Dalam bahasa Greek, Katolik membahasakan Tuhan mereka dengan Theos. T-H-E-O-S ataupun Kuyus, K-U-R-I-O-U-S. Dalam bahasa Yahudi ataupun bahasa Ibrani, Mesir mendefinisikan nama Tuhan mereka sebagai Elohim, E-L-O-H-E, Elohim. Ataupun sesuatu Kristian Katolik memanggil Tuhan mereka dengan Yehovah. Jehovah. Dalam bahasa Islam pun, bahasa Kadazan pun, bahasa Penang pun macam-macam ada. Tuan-tuan, hadirin yang diambil. Di Malaysia ni mereka nak bunuh God itu adalah Allah. Sedangkan kalimah Allah itu bila kita merujuk kepada kamu sebab kalimah-kalimah bahasa dalam utama lagu kamu yang paling favorit dalam menjelaskan rantai kata maksud bahasa Melayu, Allah itu didefinisikan sebagai Tuhan yang benar orang Islam. Untuk budak-budak sudah rujuklah kamu belajar dalam kamu belajar pun menjelaskan bahawa Allah itu Tuhan sebenar orang Islam. Tuan-tuan, hadirin yang dihadirkan, kita melihat bahawa isu kepenggunaan kalimah Allah oleh Kristian Katolik ini bukan sekadar terjemahan biasa, tetapi ia melibatkan masalah teologi, yakni masalah pemahaman dan pemikiran konteks ketuhanan Kristian itu sendiri. Sebab itu bila Kristian Katolik memohon untuk digunakan kalimah God itu kepada Allah, golongan Kristian Katolik di Belanda dan di Jawa di Belanda berhujah bahawa tindakan setiap pihak yang cuba menerjemahkan God kepada Allah adalah tindakan yang mengkafirkan Kristian dan memurtadkan Kristian berkenaan. Kristian sendiri mengkafirkan Kristian yang tak guna kalimah Allah. Baru ada kes di Belanda, ada kes di Belanda. Ada kota pasir di Belanda, duduk di Indonesia. Lebih daripada 20 tahun, masuk kawasan bangsa, desa, kampung-kampung, dan dia bawa ajaran misionari Kristian. Kristian sendiri. Lepas tu dia lama duduk di Indonesia, boleh cakap Melayu fasih semua sekali, balik ke Belanda, ha, minta kebenaran dengan gereja di Belanda, minta kebenaran agar God itu digunakan sebagai Allah di Nusantara. Lalu di
dibantu.